Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala 'aidan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahra siyama lil mukhlishin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan bahwa orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dalam arti siang dia laksanakan ibadah puasa sementara dia hidupkan malam-malam Ramadan dengan solat tarawih, i'tikaf, tadarus Al-Quran dan sebagainya, orang yang semacam itu keluar dari Ramadan dijanjikan oleh Allah ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan segala dosa yang pernah dia kerjakan, sehingga ia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Jadi dalam Islam dosa itu ditebus dengan taubat, dengan amalan kita sendiri, bukan dengan uang, tidak juga dengan beras. Saya percaya kalau dosa bisa ditebus dengan beras misalnya, barangkali Menteri Pertanian akan lebih dulu masuk surga. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, mungkin gubernur bank sentral atau para menteri keuangan akan menjadi penghuni surga nomor wahid. Dalam Islam dosa ditebus dengan taubat kepada Allah. Orang yang melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, keluar Ramadan masuk satu Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, pantas dia mengucapkan minal a'idin, semoga kami termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci, bersih. Dia rayakan hari itu, hari di mana dia kembali kepada kesucian. Itulah hakikat daripada Idul Fitri. Dengan kata lain, Idul Fitri ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan ibadah Ramadan. Hanya oleh karena kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita rayakan Idul Fitri. Dengan bahasa yang lebih langsung, sebenarnya yang berhak merayakan Idul Fitri mereka yang mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana prosesnya? Yang pertama, manakala datang senja akhir Ramadan, wajiblah kita mengeluarkan zakat fitrah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumul abdi mu'allakun ma bainas samai wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri." Sesungguhnya puasa seorang hamba bergantung antara langit dan bumi, yakni belum diterima oleh Allah sampai dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Memang boleh mengeluarkan zakat fitrah itu sejak awal Ramadan. Itu waktu yang dibolehkan. Jadi saudara tidak mau sibuk begitu dua hari puasa lalu bayar zakat fitrah, boleh. Tetapi waktu yang wajib sejak terbenam matahari akhir Ramadan. Waktu yang terbaik untuk membayar zakat fitrah selesai sholat subuh sebelum orang berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Waktu yang makruh setelah orang selesai sholat Idul Fitri lalu baru bayar zakat fitrah, makruh di situ. Sedangkan waktu yang haram apabila matahari terbenam pada hari raya tanggal 1 Syawal baru mau bayar zakat fitrah, sudah haram hukumnya. Jadi
diawali dengan membayar zakat fitrah. Dan ini merupakan realisasi daripada latihan puasa, cinta kepada fakir miskin. Orang bilang kan bulan Ramadan itu katanya bulan latihan. Kata orang Jawa, moon of training. Bulan latihan. Apa sih perlunya latihan? Kalau PSSI masuk latihan, tentu keluar latihan mainannya makin bagus. Elias Pikal masuk latihan, keluar latihan gaya tinjunya makin hebat. Itu perlunya latihan. Kalau latihan tiap hari tapi main kalah terus, orang kan bilang buat apa latihan kalau main kalah terus. Kita muslimin selama Ramadan sebulan penuh masuk latihan. Latihan sabar, latihan jujur, latihan disiplin. Latihan sederhana, latihan mengendalikan nafsu. Berhasil atau tidaknya latihan itu kelihatan dalam gaya hidup kita sesudah keluar Ramadan. Kalau tidak, Ramadan sabar, habis Ramadan habis sabarnya. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesai ke masjidnya. Ramadan rajin baca Quran, selesai Ramadan selesai rajinnya. Itu pertanda latihan tidak berhasil. Maka salah satu latihan ini kita buktikan kecintaan kita kepada fakir miskin dengan kewajiban membayar zakat dan zakat fitrah. Ya Allah, sudah saya rasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Sudah saya rasakan bagaimana tidak enaknya penderitaan orang-orang fakir dan miskin yang tiap hari kelaparan dan kehausan. Sebagai pertanda, ya Allah, saya keluarkan zakat fitrah ini untuk orang-orang fakir dan miskin. Itu kita keluarkan pada saat matahari akhir Ramadan terbenam. Masuk malam pertama bulan Syawal. Malam takbiran kalau istilah di kampung kita ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan walitukmilul iddata. Hendaklah engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, berpuasa sebulan penuh. 30 hari atau lebih sering 29. Bila sudah sempurna hari puasa itu, walitukabbirullah, hendaklah engkau agungkan Allah. Hendaklah engkau bertakbir. Oleh karena itu, disunahkan menghidupkan malam satu Syawal, malam hari raya Idul Fitri itu, dengan memperbanyak takbir. Sejak matahari terbenam selesai sholat maghrib, kita kumandangkanlah kalimat takbir itu dari rumah ke rumah, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, pertanda rasa syukur kita yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Entah kenapa, bila matahari akhir Ramadan terbenam, datang malam satu Syawal, berubah perasaan kita. Sedih menjadi gembira, sukar menjadi mudah, hati yang tadinya digenangi air kebencian berubah menjadi hati yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama. Kumandang takbir bagi orang-orang yang hidup tinggal di rantau, mengingatkan dia kepada kampung halamannya. Terkenang dia sungai tempat dia mandi, lapangan tempat dia bermain. Oi, kampuang nan jauh di mato, katanya. Sehingga orang-orang yang tinggal di tanah rantau diusahakannya benar supaya bisa berlebaran pulang mudik, katanya, nak berkumpul dengan sanak keluarganya supaya lebih mudah bersilaturahmi sambil mengenang masa-masa lalu di kampung halaman. Jadi setelah zakat fitrah kita tunaikan, sambutlah malam Idul Fitri itu dengan memperbanyak takbir. Ini disunahkan. Menghidupkan malam lebaran dengan memperbanyak takbir, bukan memperbanyak bakar petasan. Itu kan pekerjaan mubazir, dan mubazir itu jelas perbuatan setan. Ada yang bilang katanya bakar petasan itu nambah syiar. Syiar macam mana datang dari petasan?
Sebagian lagi berjaga-jaga juga, tapi bukan dengan memperbanyak takbir. Bergadang-gadang di pinggir jalan, ngebut dengan kendaraan aneka warna. Tidak itu yang diajarkan agama. Berkumpul kita di surau, berkumpul kita di masjid, paling kurang berkumpul di rumah dengan keluarga. Ramai-ramailah kita bertakbir, memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Ya Allah, kalau tidak lantaran petunjukmu, sulit rasanya melaksanakan perjuangan yang berat sebulan penuh ini. Melatih diri, membina takwa, mengharap ridho. Dengan lapar, melilit perut, dengan haus, mencekik kerongkongan. Bersyukur kami kepadamu, ya Allah. Dan sebagai pertanda, kami kumandangkan kalimat takbir, memuji keagungan dan kebesaranmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Di dalam satu hadis dari Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya lailatal fitri lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulubi." Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka hatinya itu tidak akan pernah mati pada saat hati-hati orang lain menjadi mati. Kita yang paling khawatir dalam hidup ini, pada saat hati kita sudah mati, selagi jasad masih hidup, menjadilah kita bangkai berjalan dalam pandangan Allah. Badan hidup tapi hati mati, bangkai berjalan dalam pandangan Allah. Jadi ini hakikat merayakan Idul Fitri. Puasa Ramadan sebulan penuh, malamnya ibadah, menunaikan zakat fitrah, lalu malamnya menghidupkan malam dengan takbiran. Yang terjadi kan kita lihat, adat yang dibesarkan, ibadat ditinggal. Puasa tidak, tarawih apalagi. Lebaran kurang seminggu sudah lebih sibuk dia daripada yang puasa. Ke pasar kayaknya pasar mau dibeli semua. Rumah pun dicat, dikapur, baju diperbarui. Itu kan kulit. Memang lebih bagus kalau kulitnya baik, isinya pun baik. Tapi yang lebih penting daripada sekedar kulit adalah isi. Hakikat merayakan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kita bersih, tidak punya dosa kepada Allah. Itu kita rayakan. Dengan apa? Nah, oleh seorang ulama, Al-Imam Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Quwa Al-Munziri, diberikan contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merayakan Idul Fitri. Beliau berkata, "Yuhibbu sallallahu alaihi wasallam ayyuqabilal 'ida bil bisri was-surur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta, senang menyambut Idul Fitri bil bisri was-surur, dengan muka gembira dan dengan sikap sukacita. Jadi merayakan Idul Fitri bil bisri was-surur, muka menunjukkan kegembiraan. Kenapa gembira? Sudah berhasil berjuang sebulan penuh. Bukan gembira lantaran di rumah banyak dodol, kue, pakaian serba baru, sepatu pun serba baru. Bukan itu yang kita gembira. Gembira lantaran telah berhasil berjuang mengalahkan nafsu, memenuhi perintah Allah, melaksanakan puasa. Gembira lantaran kita kembali suci seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bil bisri, muka menunjukkan kegembiraan, cerah di malam itu sampai di hari lebarannya. Jadi walaupun barangkali oleh karena kesulitan ekonomi tidak terbeli itu baju yang baru, tidak terbeli itu sepatu yang baru, tidak terbeli itu makanan dan kue seperti tetangga, jangan sampai mengurangi kegembiraan kita. Tidak boleh menyambut lebaran itu dengan manyun. Tahu manyun? Oh. Mukanya sudah macam asam sama kukusan. Tidak ada menunjukkan sikap kegembiraan.
Nabi menghadapi hari itu bil bisri wasurur, dengan muka cerah dan dengan sikap gembira. Tapi gembira dalam arti tetap pada jalur kontrol. Lalu apa lagi? Wattaubatu lillahi ta'ala, dengan tetap melaksanakan taubat kepada Allah. Wan nadam 'alal khataaya, menyesal terhadap segala kesalahan yang pernah dikerjakan. Itu yang dilakukan baginda Nabi di hari raya. Wa masalihatil khusum, memperbaiki orang-orang yang bermusuhan. Wal akhzi binasiril mazlum, menolong orang-orang yang teraniaya. Wasillatil arham, melaksanakan silaturahmi. Wal ihsan ilal fuqara, berbuat kebaikan kepada kaum fakir miskin. Waziyaratil aqarib, menziarahi, mengunjungi kaum kerabat. Itu hakikat di dalam melaksanakan Idul Fitri. Jadi jangan terbalik, sudah merasa baju baru, ah ini kan lebaran, merdeka. Kalau kemarin Ramadan kita dikekang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sekarang sudah keluar Ramadan, merdeka. Lalu dirayakannya Idul Fitri dengan bermabuk-mabukan, dengan judi, dengan perbuatan zina. Itu sama saja dengan baju baru habis dicuci, sudah diceburin lagi ke dalam comberan. Ini kan ibarat baju masuk Ramadan dicuci sebersih-bersihnya. Keluar Ramadan, masuk lebaran, tetaplah berusaha menjaga kebersihan itu. Kalau ditinggalkan Ramadan merasa merdeka, melemparkan lagi diri ke lembah dosa, sama saja baju yang sudah putih, bersih, ditriska bagus-bagus, tapi lalu dilemparkan lagi ke dalam comberan. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi setelah zakat fitrah kita bayar, hidupkan malam Idul Fitri itu dengan mengumandangkan kalimat takbir. Lalu bila datang sholat subuh di pagi hari pertama bulan Syawal, kita laksanakanlah sholat subuh itu berjamaah. Jangan sampai terbalik, saking kepengennya sholat Idul Fitri, subuhnya enggak. Ini kan sama saja kata orang nyari jarum kapak hilang. Tak membela yang sunnah, yang wajib disia-siakan. Sholat Idul Fitri itu sunnah saja hukumnya, sholat subuh wajib. Masakan yang wajib kita tinggalkan, lalu yang sunnah kita kejar-kejar. Terbalik tentunya. Lalu manakala usai kita sholat subuh masih mengumandangkan takbir, bersiap-siaplah kita untuk berangkat menunaikan sholat Idul Fitri. 2 rakaat, lalu diiringi dengan khutbah hari raya Idul Fitri. 2 khutbah, seperti khutbah Jumat itu. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kembalilah kita ke rumah dengan suasana gembira. Untuk apa? Untuk berhalal bihalal, istilahnya untuk berlebaran, saling meminta maaf. Kenapa? Dengan ibadah Ramadan, dosa kita kepada Allah insya Allah bersih. Tapi kan kita tidak cuma berbuat dosa kepada Allah, kita juga berbuat salah kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sunder pakai calo. Tidak bisa saudara bikin dosa kepada Allah, datang ke rumah saya, Pak inilah saya kasih uang, tolong mintakan taubat saya kepada Allah. Ya tidak bisa. Dosa kepada Allah, langsung bertaubat kepadanya. Tapi dosa kepada sesama manusia, Allah belum akan memberikan ampun kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Ini sulitnya. Kalau saudara dosa meninggalkan sholat, tobat kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, saudara mencuri sendal orang, cara taubatnya bagaimana? Pertama menyesal, kenapa mencuri? Yang kedua berjanji tidak akan mencuri lagi. Yang ketiga meninggalkan perbuatan mencuri. Dan yang keempat, sendal orang pulangin. Tidak bisa saudara mencuri sendal
Tuhan tobat, enggak lagi-lagi nyolong sendal, tapi sendal orang dibekap terus, enggak dipulang-pulangin, ya tidak termasuk tobat itu. Itulah sebabnya selesai sholat Idul Fitri, kita pun meminta maaf. Nah, siapa yang harus lebih utama kita mintakan maaf? Satu riwayat menjelaskan bahwa selesai sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran para sahabat, ini Rasulullah tidak ada angin, tidak ada hujan, kenapa amin sampai 3 kali? Mereka pun bertanya, ya Rasul, tadi amin sampai 3 kali kenapa? Kalian tidak tahu? Tidak tahu ya Rasul. Begini, tadi itu selesai sholat, turun malaikat Jibril kepada saya. Beliau berkata, ya Muhammad, saya hendak berdoa kepada Allah, maukah kau mengaminkan? Silahkan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan. Rasul berdoa, Nabi mengaminkan. Doanya berisi 3 macam permohonan, maka Rasul pun 3 kali mengucapkan amin. Logikanya, kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa, lalu Rasul yang mengaminkan, apa iya doanya itu meleset? Apa isi doa malaikat Jibril? Yang pertama doa beliau, ya Allah, hari ini, 1 Syawal ketika itu, saya mohon kepadamu, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasul di belakang, amin. Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ya Ramadan dia puasa di siang hari, malam dia taraweh, dia tadarus Al-Quran. Kalau sudah durhaka kepada ibu bapaknya, ibadahnya didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasul agar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu manakala usai salat Idul Fitri, pulang kita ke rumah, bersimpuhlah kepada ibu bapa, meminta maafnya, meminta ridhonya. Ibu kita yang telah mengandungkan kita, melahirkan kita antara pilihan hidup dan mati. Bapak yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang untuk mendidik dan membesarkan kita, demi setelah kita yang anak ini jadi orang, kadang-kadang lupa kacang akan kulitnya. Bagaimanapun tinggi status sosial seorang anak, bagaimanapun banyak gelar di sandangnya, bagaimanapun kayanya dia, kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak akan memperoleh keberkahan. Doa malaikat Jibril yang kedua, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya suami istri yang tidak saling memaafkan. Sebab itu seorang suami, seorang istri, selesai turun sholat Idul Fitri, hendaklah berlapang dada si suami memaafkan istrinya, meridhokannya. Si istri pun bersimpuh meminta maaf dan ridho suaminya. Istri yang durhaka kepada suaminya. Sebab itu tidak heran kalau Rasul dalam satu hadis pernah menjelaskan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha an haradin illa dakhalatil jannah. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, itu perempuan akan masuk surga. Ini artinya, kalau seorang perempuan meninggal, suaminya tidak ridho kepadanya, biar dia tukang sholat, biar dia ahli puasa, biar dia hadir di majelis taklim manapun, meninggal tidak diridhoi suaminya, pintu surga belum dibukakan sampai suaminya ridho kepadanya. Riwayat lain menjelaskan bahwa sepulang Isra dan Mi'raj, Rasul bercerita kepada para sahabat, saya dalam perjalanan Mi'raj itu diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu bagaimana?
Saya lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Perempuan? Laki bagaimana ya Rasul? Laki juga tidak sedikit. Kenapa lebih banyak perempuan ya Rasul? Apa mereka tidak sholat? Sholat? Tidak puasa barangkali? Mereka rajin puasa. Tidak suka mengaji barangkali? Mungkin lebih rajin dia dari suaminya. Lalu apa penyakitnya ya Rasul? Beliau menjawab, hunna yakfurnal asir. Penyakit perempuan itu dimanapun tidak pandai bersyukur, kurang rasa terima kasih kepada suaminya. Suaminya yang bertahun-tahun pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang untuk menghidupi keluarga, sekali saja terselip berbuat salah, hilang jasanya yang bertahun-tahun itu. Cuma salahnya saja yang diingat. Ibarat kata pepatah, panas setahun habis dibalas oleh hujan satu hari. Habis dibalas oleh hujan satu hari. Malaikat Jibril yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Tugas kita adalah meminta maaf, tetapi memberi maaf lebih mulia, karena memang memberi maaf lebih sulit daripada meminta maaf. Oleh sebab itu momen hari raya Idul Fitri intinya adalah halal bihalal. Bukan lalu merasa merdeka sudah ditinggalkan oleh Ramadan, berbuat sesuka hati, yang laksana baju sudah dibersihkan tapi dibenamkan kembali ke dalam lumpur. Yang kita inginkan agar bersih hubungan kita dengan Allah dan baik juga hubungan kita kepada sesama manusia. Hadis yang kedua, pada suatu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasul bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara, tahu enggak siapa orang bangkrut? Orang sial, orang yang tidak beruntung itu siapa? Pertanyaan yang menarik. Jawaban sahabat macam-macam. Ada yang bilang, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasul, menurut pendapat kami, orang yang bangkrut, orang yang sial, yang tidak punya duit dan tidak punya harta. Itu jawab sahabat. Dan begitu jawab banyak orang sekarang. Siapa yang banyak uang, raja dia. Yang tidak punya uang, bangkrut dia. Sampai-sampai pepatah orang Arab bilang, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Uang itu di mana-mana, katanya, bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat orang yang tidak punya uang dengan yang punya uang, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Coba orang kerja itu, hari Kamis sama hari Sabtu lain jalannya. Hari Kamis loyo, lesu, manyun. Tapi kalau sudah hari Sabtu, gagah bukan main. Kenapa? Ada uang di kantongnya. Wahia lisanun liman aroda fasohatan. Uang adalah lidah yang paling fasih untuk bicara. Bicara lidah macet, coba uang yang bicara. Talk chair. Wahia silahun liman aroda kitalan. Uang juga senjata paling ampuh bagi orang yang mau maju ke medan perang. Tapi apa benar begitu? Rasul menjawab, innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut dari golongan umatku. Umatku, bukan orang lain. Bukan mereka yang tidak punya uang, kata Rasul. Bukan mereka yang tidak banyak hartanya. Orang yang bangkrut dari golongan umatku. Mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang yang di hari kiamat nanti datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat. Sebab waktu di dunia dia tukang solat. Menghadap Allah dia setor, ya Allah, ini pahala solat saya. Solat wajibnya, solat sunnah, rawatib, nawafilnya.
Wasiyamin, pahala puasa juga dia bawa setor kepada Allah. Baik puasa wajib Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Wazakatin, pahala zakatnya juga dia bawa menghadap Allah di satu pihak. Cuma sayang, kata Allah, wa ya'ti qad syatama haza, dia juga datang membawa dosa karena pernah mencaci maki orang. Wa qazafa haza, pernah memfitnah orang. Wa akala mala haza, pernah memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa syafaka dama haza, mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar. Di satu pihak datang membawa pahala ibadah, di lain pihak datang menyandang dosa kepada manusia. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata baginda Rasul, maka diambillah dosa orang yang pernah kita fitnah. Untuk apa? Diberikan kita. Sudah enak-enak, ya Allah, ini pahala solat saya. Tahu-tahu datang orang, sebentar ya Allah, orang ini waktu di dunia memang ahli sholat, tapi saya tanpa salah pernah difitnah. Sakit hati saya, hancur nama baik saya lantaran ulahnya. Saya menuntut keadilan. Benar, orang ini pernah kau fitnah? Benar ya Allah. Kalau begitu pahala sholatmu sini, kasihin orang yang kau fitnah. Habis pahala sholat, datang lagi orang menagih, ya Allah, dia memang waktu di dunia ahli bayar zakat, tapi juga dia sering makan harta orang dengan cara yang batil. Benar? Benar ya Allah. Sini, pahala zakatmu berikan kepada orang yang hartanya kau makan dengan cara yang batil. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi, kalau pahala kebaikannya sudah habis untuk nutup hutang dosa, sementara tagihan datang terus, ukhiza min khotoyahum, maka diambillah dosa orang-orang yang pernah kita fitnah, kita caci maki, kita zolimi, untuk diberikan kepada kita. Apa enggak bangkrut ini? Sudah pahala dipretelin, dosa dikasih lagi. Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan utang datang terus. Apa pasalnya ini? Dia cuma baik kepada Allah. Solatnya betul, puasanya bagus, zakat dia bayar. Tapi kepada sesama manusia, dia tukang fitnah, tukang mencaci maki, ahli makan harta orang dengan cara yang batil. Bangkrut nasibnya di akhirat nanti. Maka keliru kalau momen Idul Fitri itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang merusak arti kesucian, merusak arti fitrah. Mari kita dengarkan hadis dari Wahab bin Munabbah. Inna iblis alaihi laknah yasihu fi kulli yaumi idin. Iblis tiap hari raya Idul Fitri teriak-teriak. Akibat teriakannya, laskarnya, bala tentaranya kumpul. Ya Sayyidana, man aghdabuka? Wahai junjungan kami, kata bala tentara iblis ini, kenapa teriak-teriak macam itu? Apa yang bikin Tuhan begitu jengkel? Kasih tahu saja sama kami, biar kami hancurkan siapa yang telah menyakitkan hati Tuhan. Kata iblis, tidak ada yang nyakitin hati saya. Cuma kamu perlu tahu, kata iblis, innallaha qad ghafara lihazil ummah fi hazal yaum. Hari ini, hari Idul Fitri, Allah telah mengampunkan dosa umat yang berpuasa. Itu yang nyakitin hati saya. Setengah mati saya menggoda mereka, supaya mereka mabuk, supaya mereka zina, supaya mereka judi, supaya mereka merusak. Mereka puasa di bulan Ramadan, hari ini Allah ampunkan dosa mereka. Apa enggak sakit hati saya? Lalu apa tugas kami Tuhan? Kata tentara iblis ini, fa'alaikum an tusghiluhum bil lazat wa syahawat wa syurbil khamr. Kata iblis, kasih komando dia. Begini saja,
Kau rusak mereka, umat Islam yang dosanya hari ini diampuni. Kau rusak mereka billazat, dengan segala macam kelezatan. Wasyahawat, dengan memperturutkan hawa nafsu. Wasyurbil khamr, dengan meminum minuman yang memabukkan di hari raya Idul Fitri ini. Jadi kalau mereka datang bermaaf-maafan, Allah sudah mengampuni dosa mereka, tolong kau rusak suasana itu. Tanamkan kepada mereka supaya menikmati hari ini dengan segala macam kelezatan, memperturutkan hawa nafsunya, meminum minuman keras, hanyut di meja judi, sehingga melupakan arti hakikat Idul Fitri yang sebenarnya. Di akhir riwayat ini Nabi pesan, oleh karena itu kata Nabi, ijtahidu yaumal fitri fi sadaqah wa a'malil khair wal birri minas salah waz zakah wat tasbih wat tahlil. Oleh sebab itu kata Nabi, hati-hatilah kamu, sungguh-sungguhlah kamu pada hari Idul Fitri ini melaksanakan segala macam kebajikan seperti sedekah, perbuatan baik, salat, zakat, mengucapkan tasbih, tahlil, karena hari ini Allah telah mengampunkan dosa kamu. Jadi jangan dinodai hari yang bersih itu dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Inilah kelirunya kalau adat lebih dibesarkan daripada ibadah. Kalau menyambut Idul Fitri itu yang lebih diutamakan baju barunya, pakaian serba barunya, rumah serba bersihnya, lalu fasilitas serba adanya, lupa kepada intinya, manusia akan mudah terjerumus menodai hari yang suci dengan perbuatan yang kotor. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan apa hakikat hari raya sebenarnya. Beliau berkata, lil mu'mini khamsatu a'yad. Orang beriman mempunyai 5 hari raya. Yang kita tahu kan gampangnya Idul Fitri, Idul Adha, kan itu? Ya. Rasul berkata, orang beriman sebenarnya mempunyai 5 hari raya. Hari raya yang dia rayakan dengan kegembiraan. Kapan saja itu? Pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dzanbun. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin tanpa Allah menulis dosanya, itulah hari raya baginya. Jadi kalau berlalu satu hari dan hari itu kita tidak melakukan dosa satu pun, itu hari raya. Dengan kata lain, bergembiralah seorang mukmin kalau dia bisa melewati satu hari tanpa di hari itu dia melakukan dosa. Itu hari raya. Aduh, saya girang benar hari ini. Kenapa? Hari ini tidak ada dosa yang saya kerjakan rasanya. Hari raya pertama adalah hari di mana kita lewati tanpa melakukan dosa. Kira-kira bisa enggak satu hari lewat tanpa dosa? Tidak. Ya, bukan cuma sekedar mau, tapi berusaha untuk bisa. Ini hari raya yang pertama. Yang kedua kata Nabi, al-yawmul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan. Hari di mana dia keluar meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah bil iman, dengan membawa iman, wasyahadah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wal ismah min kaidi syaitan, dan selamat dari tipu daya setan. Saudara-saudara, mati membawa iman, sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, selamat dari tipu daya setan, itu hari raya kita. Sebab apa? Yang paling kita khawatir kalau sudah meninggalkan dunia tanpa membawa iman, tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, supaya kita mati bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, caranya bagaimana? Ya tergantung latihan.
dan kebiasaan. Orang kepengen kaya mesti latihan kaya. Orang kepengen bisa nyanyi mesti latihan nyanyi. Orang yang dalam hidupnya sering mengucapkan dua kalimat syahadat, insya Allah di akhir hayatnya pun kalimat itu yang akan diucapkannya. Makanya kalau Allah pesan, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Bagaimana supaya kita mati dalam Islam? Hidup ini pun biasakan dalam Islam. Hanya mereka yang membiasakan hidup secara Islam, insya Allah bisa mati dalam lingkungan Islam. Ini hari raya yang kedua. Yang ketiga, al-yawmul lazi yujawizu fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Hari di mana dia lewat di atas sirat dan aman dari huru-hara hari kiamat. Lewat di atas sirat dengan selamat, itu hari raya yang membawa kegembiraan. Yang keempat, al-yawmul lazi yadkhulu fihil jannah wa ya'manu minal jahim. Hari di mana dia masuk ke dalam surga dan aman dari siksaan neraka. Hari raya terakhir, al-yawmul lazi yanzuru fihi ila rabbih. Hari di mana dia bertemu dengan Allah Tuhannya. Itu hari raya terbesar. Masuk surga itu enak, tapi bertemu Allah jauh lebih enak. Sama saja kita masuk istana negara itu nikmat, tapi bertemu presiden jauh lebih nikmat. Mungkin begitu masuk istana negara kita heran kagum melihat lukisan, melihat dekorasi, tapi begitu bertemu dengan kepala negara lupa kita dengan indahnya bangunan istana negara. Mungkin ketika masuk surga kita kagum begitu luar biasa kenikmatannya. Ketika bertemu dengan Allah, hilang kenikmatan surga, tertutup oleh nikmatnya bertemu Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, lalu ada satu tradisi di negara kita ini yang disebut acara halal bihalal. Di Arab ini tidak ada. Dan memang halal bihalal itu bahasa Arab yang di Arab sendiri tidak terpakai. Halalun bihalalin artinya saling halal menghalalkan. Maksudnya saling maaf memaafkan. Kemarin saudara tanpa salah saya pukul, haram. Kesempatan ini tolong dihalalkan, artinya tolong dimaafkan. Karena kita bertemu seorang-seorang sulit, datang dari rumah ke rumah pun memakan waktu. Biasanya pun orang mengadakan acara kumpul, entah itu organisasi, entah itu kantor, entah itu keluarga besar, kumpul dalam satu acara yang lazimnya mereka sebut dengan halal bihalal. Rangkaiannya tidak terpisahkan dari puasa Ramadan, Idul Fitri, dan halal bihalal. Artinya, karena kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka kita rayakan Idul Fitri. Di dalam merayakan Idul Fitri, kita laksanakan acara halal bihalal. Tidak terpisahkan. Tapi rupanya halal bihalal ini sudah jadi milik nasional. Ya, kita ikut bersyukur menjadi milik nasional. Tetapi yang paling merasakan nikmatnya tentu mereka yang mengikuti prosesnya sejak semula. Pelaksanaan ibadah puasa, melaksanakan zakat fitrah, menunaikan sholat Idul Fitri, sampai kepada berhalal bihalal. Kemudian satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang di hari akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, qati'ur rahim. Yang kedua, jarus su'i. Orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat dengan tetangganya. Sebagai uraian penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 17. Qad aflaha man tazakka
wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairu wa abqa qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Ada yang mentafsirkan sungguh beruntung orang-orang yang telah menunaikan zakatnya. Sebab apa? Diri, jiwa, ini kan bukan milik kita. Milik Allah. Kita ini cuma hak pakai. Seperti saudara, saudara ini baju saya. Saudara punya hak pakai. Kalau waktu saya ambil baju itu kotor, tentu marah saya sebagai pemiliknya. Tetapi ketika saya ambil baju itu memang bersih, terpelihara dengan baik, senang hati saya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dia puasa di bulan Ramadan, malamnya dia tarawih, zakat fitrah pun dia bayar. Wa dzakara isma rabbih. Lalu dia menyebut nama Tuhannya dengan mengumandangkan takbir, bersahut-sahutan di malam hari raya Idul Fitri itu. Fasalla, lalu dia laksanakan solat, solat Idul Fitri. Lalu apa? Bal tu'thirunal hayata dunya. Tapi mengapa kamu lebih memilih gemerlapnya dunia, melupakan inti, melupakan isi dengan mengambil kulit, merayakan Idul Fitri dengan lupa diri, lupa daratan, bermabuk-mabukan, tenggelam di meja judi, hanyut di lembah zina. Bal tu'thirunal hayata dunya. Kau utamakan megahnya dunia, kau kejar gemerlapnya dunia, kau lupa hakikat Idul Fitri itu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi kamu. Dunia yang segala kemampuan yang ada kita kerahkan untuk mengejarnya merupakan kenikmatan yang kalau ketimbang kenikmatan akhirat, berapalah lamanya. Umur orang sekarang paling panjang 80 tahun, jarang yang sampai 100. Jadi kalau Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, itu betul. Yang salah kadang-kadang hadis ini digunakan sebagai senjata untuk menghantam orang Islam menjadi lemah. Dunia penjara bagi orang mukmin. Apanya yang dipenjara? Nafsunya. Dalam kehidupan di dunia ini, seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya, dipenjara nafsunya. Wa jannatul kafir, tapi dunia ini surga bagi orang kafir. Tidak lagi merupakan penjara, dia bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Kalau habislah dunia, habislah sudah surganya sampai di situ. Bila datang ajal, selesailah sudah kesenangannya sampai di situ. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, janganlah di dalam merayakan Idul Fitri ini kita mengutamakan kulit dengan melepaskan isinya. Hari raya fitrah, hari raya kesucian yang seharusnya dirayakan dalam suasana kesucian. Jangan dinodai dengan perbuatan-perbuatan kotor yang akan mengundang dosa di dalam kehidupan kita. Sehingga satu bulan latihan di dalam Ramadan ini mewarnai kehidupan kita 11 bulan berikutnya. Tanda bahwa latihan berhasil, keluar Ramadan gaya hidup kita makin baik. Ada kesinambungan. Jangan cuma Ramadan bisa sabar, selesai Ramadan selesai sabarnya. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesai rajinnya. Ramadan cinta kepada yatim piatu dan fakir miskin, selesai Ramadan malah kejam kepada yatim dan orang-orang miskin. Latihan tidak akan membawa hasil seperti yang diharapkan. Puncaknya tercapailah tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar dengan pelaksanaan ibadah puasa kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Bukankah di sini harga dan nilai daripada manusia?
Jadi puasa dengan kemampuan mengendalikan diri, dengan kesederhanaan, dengan disiplin, dengan cinta kepada fakir miskin, seluruhnya bertujuan membentuk manusia yang bertakwa. Dan saya yakin bukan suatu kebetulan kalau di dalam GBHN, garis besar haluan negara kita, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin itu bukan kebetulan. Saya percaya itu bukan hasil lamunan karena yang duduk di DPR, MPR orang bonafit semua. Tujuan pendidikan, apapun nama pendidikan itu, harus mengarahkan, membawa manusia Indonesia menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan. Dan dalam artian kita, takwa itu tidak lain kemampuan melaksanakan segala yang diperintah Allah dan kesanggupan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu saya ingat benar, orang-orang tua kita itu betul. Kalau dia berlebaran, dia bawa anaknya yang kecil-kecil itu ke rumah keluarga, sanak familinya, diperkenalkan. Ini bibimu, yang itu pamanmu, sebelah sana tuh kakekmu. Apa yang kita ingat di waktu kecil akan tertanam sampai kita besar. Istilahnya tidak kehilangan obor. Tahu keluarga, kenal sanak famili. Yang terjadi zaman sekarang, kadang-kadang ipar dengan ipar berkelahi, kemenakan dengan kepenakan bermain hantam. Kenapa? Hilang obor, tidak ada yang memberikan penyuluhan bahwa dia masih keluargamu. Apa latar belakangnya? Kurangnya silaturahmi. Apalagi remaja sekarang kalau diajak pergi berlebaran kuno ah. Keragunan saja ngelihat uak. Ya tidak ada salahnya toh, rekreasi persilakan. Keragunan kah, ke Taman Mini kah, ke Taman Impian Jaya Ancol kah. Tetapi silaturahmi ini utamakan. Kunjungi keluarga, kunjungi sanak famili, handai tolan. Sebab apabila silaturahmi ini sudah retak, pada akhirnya kita kehilangan obor. Manakala sudah kehilangan obor, boleh jadi kita tidak akan saling mengenal satu dengan lainnya. Bukankah adat hidup katanya tolong menolong? Bila kita merupakan satu keluarga besar, mungkin ada kelemahan di bidang pendidikan, yang lain maju di bidang ekonomi, saling membantu sehingga terwujud di mana yang satu menunjang kemajuan bagi yang lainnya. Saudara-saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini. Dengan harapan tentunya, mudah-mudahan kita benar-benar masuk dalam kelompok minal aidina wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Termasuk orang yang kembali suci kepada fitrah, beruntung dan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.